Eternal Secret King Season 82. Bab 811, Roh Esensi keluar. Meskipun pemuda berjubah hitam itu juga telah melalui banyak pertempuran sampai titik kultivasinya, dia adalah tuan muda Black Sand Ridge yang terhormat dan sebagian besar lolos tanpa cedera. Setidaknya, tidak ada iblis di Black Sand Ridge yang cukup bodoh untuk memprovokasi dia. Selanjutnya, dia menerobos beberapa tahun yang lalu dan berkultivasi menjadi iblis-iblis tingkat menengah. Memang, harga dirinya bukannya tidak beralasan. Bahkan tanpa perlindungan dari penguasa wilayah punggung pasir hitam, dia akan menjadi seseorang di wilayah di daerah itu juga. Untuk berpikir bahwa dia akan berakhir dalam kondisi tragis dalam pertempuran pertamanya sebagai iblis-iblis tingkat menengah. Hal yang tidak bisa dia terima adalah bahwa dia dikalahkan oleh iblis-iblis level rendah. Bagaimana mungkin? Meskipun tulang dan urat pria muda berjubah hitam itu hampir patah dan pikirannya berantakan, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Bahkan binatang buas berdarah murni mungkin tidak bisa membunuhnya dengan perbedaan ranah budidaya utama mereka. Apa latar belakang pria ini? Bagaimana iblis-iblis tingkat rendah melepaskan serangan kesadaran roh? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak pria muda berjubah hitam yang bangga itu. Dia pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Itu pasti harta karun langka atau keterampilan rahasia yang kuat. Jika aku bisa membunuhnya dan mencuri harta atau skill rahasianya, kekuatanku pasti akan meledak. Pemuda berjubah hitam itu awalnya memendam pikiran untuk mundur. Namun, keserakahan menguasai dirinya dengan pikiran-pikiran itu. Kekayaan diperoleh dalam situasi berbahaya. Tidak peduli apa, dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan dia masih bisa bertarung. Mungkin ada kesempatan baginya untuk mengamankan kemenangan meskipun kekurangannya karena ranah kultivasinya yang superior. Jika dia melewatkan kesempatan ini sekarang, akan terlalu sulit untuk menangkap kelima orang ini jika mereka pergi ke wilayah lain di masa depan. Pada pemikiran itu, pemuda berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam dan mengonsumsi beberapa ramuan roh. Glabellanya bersinar dan dia menyalurkan spirit essence-nya, mengumpulkan kekuatan Dharma terus-menerus. Gerhana pasir hitam. Pemuda berjubah hitam itu meraung dengan mata merah bahkan tanpa berbalik. Banyak binatang iblis Black Sand Ridge yang awalnya berperang melawan monyet dan yang lainnya terkejut ketika mendengar itu. Mereka semua lari mundur dengan ekspresi waspada, tidak menginginkan apapun selain melarikan diri. Tepat saat Suzimo hendak maju dan membunuh pemuda berjubah hitam itu, dia merasakan angin liar mengaum di sekitarnya saat pasir hitam terbang ke arahnya. Seketika, seluruh dunia menjadi gelap. Seolah-olah matahari telah dimakan. Black Sand Eclipse adalah teknik pamungkas yang membuat penguasa wilayah Black Sand Ridge terkenal. Setiap titik pasir hitam mengandung racun ras Scorpion serta kekuatan Dharma yang luar biasa. Itu sangat kuat dan akan menghancurkan kulit dan tulang seseorang. Jantung Suzimo berdegup kencang. Dia bisa merasakan sakit yang tajam setiap kali setitik pasir hitam menghantam tubuhnya, itu tidak jelas dan dia masih bisa menahannya. Tubuhnya telah berubah lebih menakutkan setelah kemajuannya ke ranah jiwa baru lahir. Ketika ki darahnya melonjak, bahkan senjata Dharma biasa mungkin tidak bisa menyakitinya. Namun, mata adalah yang paling rapuh dan tidak bisa menahan serangan pasir hitam. Secara naluriah, Suzimo menutup matanya. Saat dia menutup matanya, jantungnya berdetak kencang. Angin kencang bertiup dan pasir hitam menyelimuti langit. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pasir hitam tidak hanya menyerang dan kuat, bahkan bisa mengisolasi kelima inderanya. Bahkan persepsi rohnya terasa tertunda dan kabur di balik pasir hitam. Meskipun dia masih bisa merasakan bahaya, dia tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Meskipun Suzimo terkejut, pemuda berjubah hitam itu terkejut. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat menengah lainnya, mereka akan binasa jika mereka diselimuti oleh badai pasir hitam ini, kebanyakan dari mereka akan menjadi mayat kering dalam beberapa lusin nafas. Dia tidak menyangka Suzimo mampu menahan serangan Black Sand Eclipse dengan tubuh telanjangnya. Pasir hitam membasuh tubuh Suzimo terus-menerus dan jubah hijaunya sudah berlubang. Namun, kulit di bawahnya benar-benar baik-baik saja. Pemuda berjubah hitam itu mengatupkan giginya dengan tatapan tajam dan menyalurkan roh esensinya terus-menerus untuk memberi lebih banyak kekuatan Dharma. Dia percaya bahwa Suzimo tidak memiliki cara untuk keluar dari selubung pasir hitam, tidak peduli apapun, dia pasti akan menang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di pasir hitam.
Pemuda berjubah hitam itu melebarkan matanya dan menyaksikan segala sesuatu dengan tidak percaya. Su Zimo telah membuka salah satu matanya di dalam pasir hitam. Cahaya itu datang dari mata kanannya. Itu semakin intensif dan tumbuh semakin cerah. Itu seperti matahari yang terik. Meskipun pasir hitam itu kuat dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas, pasir itu tidak bisa melahap matahari yang terik. Itu seperti mata makhluk surgawi. Itu dingin dan berwibawa. Ini adalah kulit kepala pemuda berjubah hitam itu menusuk dan dia merasa menggigil di tulang punggungnya saat dia tiba-tiba berteriak, teknik visual. Kolom cahaya yang mempesona melonjak menembus pasir hitam dan merobek celah-celah, menerangi dunia seperti siang hari, cahaya telah kembali. Ledakan. Kolom cahaya langsung merobek pasir hitam dan menghantam pemuda berjubah hitam itu dengan kejam. Itu merobek pelindung belakang tubuh kalajengkingnya dan menembus dadanya. Namun, tidak banyak darah yang mengalir keluar dari luka besar sebesar mangkuk, luka bakar itu dibakar. Illumination Eye, keterampilan rahasia ras naga. Meskipun pasir hitam itu kuat, itu tidak bisa lagi menghalangi penglihatan Su Zimo. Su Zimo menemukan posisi pemuda berjubah hitam itu dan melukai pria itu dengan parah dengan serangan seketika. Pasir hitam tersebar. Kali ini, Su Zimo tidak memberi pemuda berjubah hitam itu kesempatan untuk mengambil napas. Dia menyerbu ke depan dengan langkah besar dan menginjak punggung pemuda berjubah hitam itu dengan berat. Jepret. Armor hitam di punggungnya hancur. Langkah tunggal itu menghancurkan tulang punggung pemuda berjubah hitam itu. Ledakan. Su Zimo membungkuk dan meninju kepala pemuda berjubah hitam itu dengan kejam. Kepala meledak dan cairan merah dan putih jatuh ke tanah. Pemuda berjubah hitam itu sudah mati. Su Zimo berdiri, sedikit mengernyit. Meskipun dia telah membunuh pemuda berjubah hitam dengan cara yang luar biasa, dia merasakan sesuatu yang aneh dalam pikirannya, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Mendadak. Su Zimo merasa seolah-olah seseorang sedang mengintipnya. Dia berbalik dengan tatapan cerah dan melotot ke arah yang berlawanan. Di kedalaman hutan, kalajengking hitam pekat seukuran ibu jari melayang di udara. Itu memancarkan cahaya samar dan memiliki ekspresi mengancam dengan tatapan berbisa. Kalajengking hitam pekat itu tampak persis sama dengan pemuda berjubah hitam yang baru saja meninggal. Dia membeku sesaat dan langsung tercerahkan. Kalajengking hitam pekat seukuran ibu jari yang bersinar lembut seharusnya adalah roh esensi dari pemuda berjubah hitam. Di alam Void Reversion ketika seseorang adalah iblis-iblis tingkat menengah, roh esensi dapat membebaskan diri dari belenggu tubuh fisik. Ia tidak lagi takut akan panas yang menyengat atau angin topan dan dapat menjelajahi dunia dengan bebas sambil melintasi jarak yang tak terbatas. Ini adalah alam di mana roh esensi digambarkan dapat keluar dari tubuh seseorang. Selama esens spirit tidak mati, seorang kultivator tidak akan mati bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan. Jika diberi kesempatan, roh esensi di alam Void Reversion bahkan dapat mengasimilasi tubuh orang lain dan terlahir kembali dengan metode lain. Tentu saja, tidak peduli siapa itu, bahkan jika mereka memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas, mereka tidak dapat mengasimilasi orang lain tanpa batas. Selain itu, asimilasi sangat berbahaya dan ada banyak batasan. Sederhananya, setiap orang hanya memiliki satu upaya asimilasi. Meski begitu, itu adalah prospek yang menakutkan. Itu setara dengan kehidupan tambahan. Pemuda berjubah hitam itu juga mengesankan. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada harapan untuk tubuh fisiknya, dia memutuskan dan menyerah pada tubuhnya secara instan untuk melarikan diri dengan esens spiritnya. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo bertengkar dengan seorang ahli setingkat iblis-iblis tingkat menengah. Dia tidak terbiasa dengan metode mereka dan itulah alasan mengapa dia membuat kesalahan dengan membiarkan esens spirit pemuda berjubah hitam itu melarikan diri. Bab 812, Target, Gunung Bulan yang Melolong. Pemuda berjubah hitam memiliki tatapan dendam saat dia melihat Su Zimo. Dia kemudian berbalik untuk pergi dan menghilang ke kedalaman hutan. Perseteruan yang mendalam ditaburkan untuk penghancuran tubuh fisiknya. Su Zimo tahu bahwa segalanya pasti tidak akan berakhir dengan damai setelah dia melihat tatapan pemuda berjubah hitam itu. Saat ini, metode paling sederhana untuk Su Zimo adalah mengejar dan menghancurkan esens spirit pemuda berjubah hitam itu untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Namun, pemuda berjubah hitam itu selangkah lebih awal dan keduanya terlalu berjauhan. Selain itu, ini adalah punggung pasir hitam dan Su Zimo sangat asing dengan tempat ini.
Dia tidak berhasil mengejar jauh sebelum dia kehilangan jejak pemuda berjubah hitam itu. Setelah keluar dari tubuh, roh esensi tidak lagi terikat oleh belenggu tubuh fisik dan dapat bergerak ribuan kilometer secara instan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika Suzimo tahu di mana pemuda berjubah hitam itu berada, akan sulit baginya untuk menyusulnya kecuali dia melepaskan Blood Escape. Selain itu, pemuda berjubah hitam itu adalah tuan muda Black Sand Ridge dan memiliki status bangsawan, banyak iblis-iblis pasti telah disiagakan akan pertempuran besar yang terjadi di sini. Jika dia melanjutkan pengejarannya, dia mungkin menemukan dirinya terlibat dalam pertempuran yang sulit. Setelah hening beberapa saat, Suzimo menyerah pada pengejarannya dan mundur. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama terhadap iblis-iblis level menengah lain kali dengan pengalaman ini. Pada saat Suzimo kembali, pertempuran telah berakhir. Bahkan sebagai iblis-iblis tingkat menengah, pemuda berjubah hitam itu hampir mati dan dia berakhir dalam keadaan tragis di mana tubuh fisiknya hancur. Ketika binatang iblis lainnya melihat itu, mereka tidak berlama-lama sama sekali dan melarikan diri kemana-mana. Hanya mayat yang tersisa tergeletak di sekitar hutan. Selama waktu singkat itu, lebih dari 100 binatang iblis telah mati. Monyet, harimau roh dan king-king semuanya bersemangat. Sejak mereka memasuki lembah seribu iblis, mereka telah diburu oleh binatang iblis dari Gunung Howling Moon. Akhirnya, mereka mampu melampiaskan rasa frustrasinya yang telah menumpuk. Bahkan rubah kecil tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat dia menggenggam erat payung hitam pekat kesayangannya. Bagus, tadi sangat menyenangkan. Roh harimau itu menyeringai dan membenturkan dadanya sambil menyatakan dengan keras, sialan, kita akan lihat siapa yang punya nyali untuk memburu kita mulai hari ini dan seterusnya. Siapapun yang datang akan segera kami kirim kembali. Petik 2. Mereka berlima bertukar pandang dan tersenyum. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak lagi harus melarikan diri untuk hidup mereka sejak saat itu. Rubah kecil menyimpan payung hitam pekat di tas penyimpanannya dan berbalik untuk bertanya, Tuan Muda, kita akan pergi ke mana selanjutnya? Binatang iblis dapat memanfaatkan kekuatan Dharma setelah mengembangkan roh essence, mereka juga dapat menggunakan tas penyimpanan yang dibuat dengan kekuatan Dharma yang sangat nyaman. Tentu saja, beberapa iblis jahat akan memilih untuk menyembunyikan senjata mereka di tubuh, mulut, atau pikiran mereka. Roh harimau mengangkat tinjunya dan menyatakan dengan keras, kita secara alami harus mencari wilayah dan menjadi penguasa teritorial sendiri. Betapa hebatnya menjadi penguasa wilayah di mana kita bisa menguasai ribuan iblis dan terlihat luar biasa. Petik 2. Betul sekali. Monyet mengangguk setuju. Setiap saat, dia berpikir untuk menjadi seorang raja. King-King tersenyum pada harimau roh dan bertanya, juga, ketika kamu menjadi penguasa wilayah, akan ada banyak iblis wanita yang akan menemanimu, kan? Betul sekali. Roh harimau berfantasi dengan ekspresi mabuk dan hampir meneteskan air liur. Saat dia berbicara, dia merasakan niat membunuh dan tersentak dari pingsannya. Maksudku, tidak mungkin. Dia berkata dengan sikap benar sendiri, saya adalah pria yang baik yang tidak memperhatikan keinginan sekuler yang ditimbulkan oleh iblis wanita. Roh harimau itu menamparkan bibirnya dan mendekati King-King dengan senyuman pandir. Yang saya butuhkan adalah Anda menemani saya, King-King. Enyah. King-King mengulurkan kakinya yang panjang dan segera mengirim roh harimau itu terbang. Rubah kecil mengerutkan alisnya sedikit dan berkata dengan suara lembut, namun, kita baru saja menerobos dan hanya iblis-iblis tingkat rendah. Kita setidaknya harus menjadi iblis-iblis tingkat menengah untuk menjadi penguasa wilayah. Petik 2. Itu tidak berarti apa-apa. Roh harimau bergegas mundur dari kejauhan dan berkata, Kalajengking hitam itu adalah iblis-iblis tingkat menengah juga tapi dia mendapatkan pantatnya diserahkan kepadanya oleh pertama. Dia bahkan harus meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan essence spiritnya. Petik 2. King-King mengangguk juga. Pertama pasti bisa menjadi tuan teritorial dalam hal kekuatan. Bahkan jika dia tidak bisa menandingi penguasa teritorial yang lebih kuat, dia setara dengan yang lebih lemah. Petik 2. Namun, di mana kita akan menemukan wilayah cadangan? Rubah kecil menggelengkan kepalanya. Ini adalah lembah seribu iblis dan semua wilayah, besar atau kecil, pasti sudah lama diduduki oleh iblis. Itu mudah. Kilatan darah melintas di mata monyet saat dia menamparkan bibirnya. Kita akan menemukan wilayah dan kita berlima akan menyerang bersama untuk menekan penguasa wilayah. Setelah itu selesai, iblis mana yang berani melawan kita? Petik 2. Monyet suka berkelahi dan selalu gelisah.
Bahkan jika tidak ada yang memprovokasi dia, dia akan merenungkan kemana dia bisa pergi untuk bertarung. Bukankah buruk jika kita merebut wilayah orang lain? Rubah kecil berkedip dan bertanya dengan lemah. Foxy, kamu belum pernah hidup di dunia iblis sebelumnya. Roh harimau melambai. Di sini, survival of the fittest dan tidak ada moral yang terlibat. Pihak yang lebih kuat akan selalu hidup dan memiliki kehidupan yang baik. Petik 2. Rubah kecil sepertinya sedang berpikir keras. Mereka tidak memprovokasi siapapun dengan sengaja sejak mereka memasuki lembah seribu iblis. Namun, mereka diganggu dua kali berturut-turut oleh yang lain karena mereka terlalu lemah. Monyet menambahkan, tidak ada gunanya bertahan dan menjalani kehidupan yang tercela jika Anda ingin bertahan hidup di antara iblis. Semuanya di sini harus diperjuangkan dengan tinjumu. Petik 2. Rubah kecil mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkan kalian. Pikiran Suzimo sudah diputuskan meskipun dia tidak berkomentar sepanjang waktu. Baik itu dia, monyet atau roh harimau, mereka tidak akan tunduk pada orang lain, mereka pasti harus menempati wilayah mereka sendiri. King King merenung. Kami tidak akrab dengan tempat ini karena kami baru di lembah seribu iblis. Wilayah mana yang harus kita tempati? Petik 2. Itu adalah pertanyaan penting untuk dipertimbangkan. Jika mereka membuat pilihan yang salah dan bertemu dengan tembok, mereka berlima mungkin akan membayar dengan nyawa mereka bahkan sebelum mereka menggulingkan penguasa wilayah saat ini. Semua orang berpaling ke Suzimo. Perlahan, dia berkata, ayo pergi ke Gunung Howling Moon. Mata monyet dan roh harimau menyala. Betul sekali. Roh harimau menamparkan kepalanya, aku hampir lupa tentang tempat itu. Sekelompok keledai dari Howling Moon Mountain mengejar kami melalui pegunungan, punggung bukit, bukit dan sungai selama puluhan hari. Kita harus membuat mereka membayarnya. Petik 2. Suzimo mengeluarkan peta yang dilewati tikus itu. Area yang ditempati oleh Gunung Howling Moon adalah yang terkecil di sekitarnya. Menurut logika, itu berarti penguasa wilayah adalah yang paling lemah. Petik 2. Ini dia. Monyet setuju juga. Roh harimau sangat bersemangat dan membuat keributan. Ayo pergi sekarang juga. Suzimo berkata dalam-dalam, jangan terburu-buru. Kami akan menyusup ke Gunung Howling Moon dan terus berkultivasi di sana selama jangka waktu tertentu untuk menstabilkan alam kultivasi kami. Akan lebih baik jika kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang situasi Gunung Howling Moon sebelum membuat rencana lebih lanjut. Petik 2. Suzimo tahu bahwa tidak akan mudah untuk menghancurkan suatu wilayah. Hanya ada 5 orang. Mereka akan menghadapi kesulitan besar jika mereka mencoba melakukannya dengan paksa. Selanjutnya, monyet dan yang lainnya telah memperbaiki senjata Dharma takdir mereka. Namun, dia belum sempat menyempurnakan creation Green Lotus miliknya. Setelah ranah kultivasinya stabil, raw essence, tubuh dan garis keturunannya menerima dorongan penuh melalui kekuatan Dharma dan dia menyempurnakan penciptaan Trate Hijau, kekuatannya pasti akan tumbuh ke tingkat berikutnya. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk mengalahkan Gunung Howling Moon. Pergi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Suzimo merenung sejenak sebelum melambai. Ini adalah wilayah Black Sand Ridge dan Tuan Muda baru saja menerima luka serius dan bahkan hampir mati, tidak akan lama lagi para ahli datang mengetuk. Bab 813, Perjalanan Malam. Hampir tidak ada kedamaian di Gunung Howling Moon selama sebulan terakhir. Kematian beberapa ratus roh iblis dan 2 dari 7 pelindung adalah peristiwa besar. Dikatakan bahwa iblis yang mati dibunuh oleh iblis yang berasal dari medan perang kuno. Selain itu, hanya ada 5 dari mereka dan mereka semua adalah iblis roh. Selama periode waktu ini, setiap iblis di Gunung Howling Moon mencari mereka berlima dan hampir membalikkan seluruh tempat tetapi tidak berhasil. Setan menyadari bahwa mereka berlima seharusnya sudah melarikan diri. Bahkan jika mereka bersembunyi di Gunung Howling Moon sebelumnya, mereka pasti telah melarikan diri dari ketakutan setelah mereka diburu dalam skala besar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa hari ini, 5 iblis jahat dalam bentuk manusia telah dengan sombong masuk ke wilayah Gunung Howling Moon. Kelima iblis-iblis ini tidak lain adalah Suzimo yang menjadi sasaran saat ini. Heh, iblis kecil dari Gunung Howling Moon, Hubatian telah kembali. Roh harimau itu menyeringai. King King berkata, saya yakin iblis dari Gunung Howling Moon tidak akan pernah mengharapkan kita untuk berani kembali. Suzimo tersenyum. Tidak masalah meskipun mereka mengharapkan kita. Mereka tidak bisa mengenali kita. Beberapa roh iblis muncul di sekitarnya. Namun,
Tak satu pun dari mereka yang bertingkah tidak biasa saat melihat kelompok Suzimo, sebaliknya, mereka menghindari grup dengan ekspresi hormat. Saat mereka berlima melewati hutan, suara jangkrik menggema. Namun, semuanya tampak tenang. Sebelumnya, mereka tidak punya tempat untuk lari karena jangkrik yang tampak sederhana itu. Sekarang, tidak ada jangkrik yang menjadi ancaman bagi mereka. Setelah kelompok Suzimo berkultivasi menjadi iblis-iblis, mereka dapat mengambil bentuk manusia tanpa ada tanda-tanda dari akar iblis mereka. Meskipun mereka sudah bisa mengambil bentuk manusia di alam inti emas, mereka akan memancarkan ki iblis dan menunjukkan sifat iblis tertentu. Misalnya, monyet tidak bisa menyembunyikan bulunya yang panjang, roh harimau memiliki kepala harimau dan tubuh manusia, ekor rubah kecil akan menyembul dari waktu ke waktu. Sekarang, bahkan jika iblis-iblis lain ada di sini, mereka tidak akan bisa mengenali mereka berlima, apalagi jangkrik biasa ini. Hanya ahli yang melampaui mereka di ranah kultivasi yang dapat melihat melalui mereka. Suzimo memiliki rambut merah dan otot-otot di wajahnya menggeliat untuk menyesuaikan diri, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mari kita pergi dan mencari tempat untuk menetap dan berkultivasi selama jangka waktu tertentu untuk menstabilkan alam kultivasi kita. Suzimo membawa monyet dan yang lainnya ke dalam hutan dan menghilang tak lama kemudian. Sebulan kemudian, bulan bundar bersinar terang saat larut malam. Sinar bulan yang jernih tumpah ke permukaan danau yang menyerupai cermin. Air danau sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat, sepertinya ada naga dewa yang sedang berenang di air. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan sinar bulan berdesir. Naga surgawi lenyap dan sesosok tubuh terpantul. Di atas lempengan batu di samping danau, seorang pria berambut merah mandi di bawah sinar bulan dan melahap langit dan bumi. Setiap nafas yang diambil menyebabkan tubuhnya bergema dengan suara tsunami. Ki iblis yang kaya dimuntahkan dari mulutnya dan tampaknya mengambil bentuk naga surgawi di udara. Itu berputar sekali sebelum disedot oleh hidungnya lagi. Siklus itu berulang terus-menerus. Aura di sekitar pria itu menjadi semakin menakutkan dan dia memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Semua iblis di sekitar telah menghindari tempat itu sejak lama. Suara jangkrik telah lenyap seluruhnya. Pria berambut merah itu tidak lain adalah Suzimo. Mereka telah kembali ke Gunung Howling Moon dan berkultivasi selama sebulan. Selama periode waktu ini, ranah kultivasi Suzimo telah stabil. Peningkatan pada esens spiritnya, garis keturunan, dan tubuh menggunakan kekuatan Dharma juga selesai. Saat ini, Suzimo jauh lebih kuat dari dia sebulan yang lalu. Bahkan jika dia bertemu dengan Tuan Muda Gerhana Pasir Hitam Black Sand Ridge sekali lagi, dia bisa menghilangkannya tanpa menggunakan mata iluminasi. Suzimo mendapat banyak manfaat selama sebulan terakhir. Roh Yin berambut merah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Jiwa esensi berambut hitam mengolah pedoman guntur ungu dan sutra rulai hari agung dan dalam kondisi yang sangat baik. Namun, tidak ada yang terjadi pada penciptaan terate hijau. Suzimo tidak putus asa. Legenda mengatakan bahwa penciptaan terate hijau adalah item dari dunia abadi yang sangat kuat, tidak biasa jika diperbaiki dengan mudah. Dia mengambil tangkai ginseng darah bergizi jiwa dan mengkonsumsinya untuk melanjutkan kultivasinya. Roh esensi berambut hitam duduk di atas terate hijau penciptaan kuno di platform roh dan lingkaran cahaya samar muncul di belakang kepalanya yang bersinar dengan cahaya surgawi tanpa celah. Dari waktu ke waktu, sambaran petir ungu akan berbenturan dengan suara mendesis. Roh Yin berambut merah melayang di udara di dalam kesadaran roh. Seiring waktu berlalu, kulit dari Yin Spirit berambut merah menjadi kasar dan akhirnya, sisik merah menyala muncul satu demi satu. Itu menyerupai pelat logam yang dibakar dengan warna merah cerah. Sisiknya mirip dengan yang tumbuh di tubuh Suzimo selama dragonifikasi. Namun, timbangan diciptakan dari kesadaran rohnya dan tertanam di roh esensinya. Saat itu, sesuatu terlintas di benak Suzimo. Ada pepatah untuk mengembalikan roh ke kehampaan. Ketika dikultivasikan ke alam Void Reversion, roh esensi dapat keluar dari tubuh seseorang dan menjelajahi dunia dengan bebas, berjalan ribuan kilometer dalam sekejap. Dalam keadaan normal, baik Yin Spirit atau Essence Spirit dari Naschen Soul bisa mencapai itu. Tapi sekarang, pikiran berani terlintas di benak Suzimo saat dia merasakan sisik di tubuh roh Yin berambut merah. Sambil berpikir, Suzimo mengarahkan esens spirit berambut hitam keluar dari kesadaran roh dan tubuh. Saat itu meninggalkan tubuhnya, roh esensi berambut hitam menggigil.
Meskipun suhu di luar normal, itu terlalu dingin untuk ditanggung oleh esensi spirit berambut hitam. Roh esensi berambut hitam segera kembali ke kesadaran roh dan terus berkultivasi. Kali ini, Su Zimo mengarahkan roh Yin berambut merah dengan hati-hati keluar dari kesadaran roh. Tidak apa-apa. Ketika roh Yin berambut merah dengan sisik meninggalkan tubuh, tidak terasa tidak nyaman. Su Zimo senang tapi dia tidak berani ceroboh. Baik itu roh Yin atau roh esensi dari jiwa yang baru lahir, ancaman sebenarnya yang mereka hadapi adalah elemen alami dari cuaca. Unsur-unsurnya tidak bisa dihindari jika esensi spirits ingin menjelajahi dunia. Sebelum pikiran itu selesai, embusan angin dingin bertiup lewat. Su Zimo menggertakkan giginya. Namun, Yin spirit berambut merah tidak kembali dan tetap berada di luar tubuhnya. Roh Yin berambut merah tetap tidak bergerak melawan angin dingin, itu tidak rusak sama sekali dengan perlindungan timbangan. Su Zimo sangat gembira. Jika dia tidak salah, timbangan itu adalah sisik naga dari kesadaran roh yang dia kembangkan dari bagian Yin spirit. Lambat laun, Su Zimo menjadi lebih berani. Yin spirit berambut merah mengembara di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan meninggalkan garis-garis cahaya merah. Itu menjelajahi dunia dengan bebas dan bisa melintasi 1000 kilometer dalam sekejap. Ini awalnya sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh roh esensi pembalikan void. Namun, Su Zimo mampu melakukannya dengan mengolah bagian Yin spirit dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Yin spirit berambut merah berdiri di udara dan menatap tubuhnya sendiri di atas lempengan batu. Ia melihat dirinya sendiri. Itu adalah sensasi yang misterius. Itu bahkan lebih langsung daripada introspeksi kesadaran roh. Selanjutnya, Yin spirit berambut merah dapat menjelajahi dunia dan radius deteksinya bahkan lebih luas daripada kesadaran roh. Dengan semangat, Su Zimo memutuskan untuk berkeliling Gunung Howling Moon di malam hari menggunakan Yin spirit berambut merah. Ketika roh esensi meninggalkan tubuh, kesadaran roh akan dikosongkan. Ini berarti bahwa tubuh akan menjadi cangkang kosong tanpa jiwa atau kesadaran. Bahkan jika tubuh fisik menghadapi bahaya, ia tidak akan tahu bagaimana cara bertahan atau menghindar. Oleh karena itu, sebelum pergi dengan roh esensi seseorang, pembudidaya akan memastikan bahwa tubuh mereka disembunyikan di lokasi terpencil sehingga musuh mereka tidak dapat menemukannya. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dikhawatirkan Su Zimo. Bahkan dengan kepergian roh Yin berambut merahnya, ada roh esensi lain dalam kesadaran rohnya. Bab 814, Keterampilan Rahasia Roh Esensi. Yin spirit berambut merah melayang di udara tanpa beban apapun. Su Zimo melompat turun dari lempengan batu dan berjalan menuju gua tidak jauh dari situ. Esens spirit berambut hitam mengendalikan tubuhnya dan bersembunyi di dalam gua untuk sementara waktu, yang berpotensi menyelamatkannya dari beberapa masalah. Roh esensi berambut hitam terus berkultivasi sementara roh Yin berambut merah lenyap dalam sekejap, menuju ke kedalaman Gunung Howling Moon. Tanpa belenggu tubuh fisik, roh esensi terhubung lebih dekat ke langit dan bumi. Ia menghadapi hambatan yang jauh lebih sedikit saat bepergian di udara dan sangat cepat, bergerak ribuan kilometer secara instan. Pada kenyataannya, jika Su Zimo ingin menjelajahi wilayah Gunung Howling Moon sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam. Namun, dengan kecepatan Yin Spirit berambut merah, dia bisa memeriksa Gunung Howling Moon sepenuhnya dalam 1 malam. Bayangan pohon melewatinya dengan cepat. Dengan perlindungan sisik naga, roh Yin berambut merah mengembara melalui hutan dengan bebas dan menjelajahi dunia dengan kebebasan yang tak terlukiskan. Su Zimo mengikuti peta di tangannya dan secara bertahap mendekati pusat Gunung Howling Moon. Itu adalah tempat peristirahatan Lord wilayah Gunung Howling Moon. Dalam keadaan normal, baik itu roh Yin atau roh esensi alam jiwa yang baru lahir, tidak ada yang cukup kuat untuk membawa benda-benda fisik. Roh Yin bahkan tidak bisa mengangkat sesuatu yang seringan bulu angsa, apalagi peta ini. Namun, dengan sisik naga, Yin spirit berambut merah dapat mengangkat benda ringan seperti peta Gunung Howling Moon. Su Zimo kaget. Klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar benar-benar kuat. Meskipun jiwa esensi berambut hitam mengembangkan buku pedoman Guntur Ungu dan Sutra Rulai Hari Raya, dua teknik kultivasi tingkat atas dari Tao Abadi dan Buddha, ia tidak dapat menjelajahi dunia, apalagi mengangkat benda-benda fisik. Namun, bagian Yin Spirit dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness saja bisa mencapainya.
Bagian Yin Spirit berasal dari Ocean Dragon King. Dengan kata lain, bahkan ras naga dari Tianhuang daratan mungkin tidak dapat melampaui Su Zimo dalam hal warisan penyempurnaan roh mereka. 2 jam kemudian, Su Zimo sudah dekat dengan inti Gunung Howling Moon. Untuk menghindari deteksi, kecepatan Yin Spirit berambut merah secara bertahap melambat. Jelas ada lebih banyak iblis jahat di sekitarnya. Namun, tidak ada iblis-iblis yang memperhatikan kehadiran Su Zimo. Pertama, kebanyakan dari mereka sedang berkultivasi dan hampir tidak terganggu. Kedua, Yin Spirit berambut merah hanya seukuran ibu jari dan sangat cepat. Bahkan jika seseorang melihatnya sekilas, mereka akan berpikir bahwa mereka melihat sesuatu dan tidak memikirkannya. Ketiga, meskipun Su Zimo baru saja maju ke ranah jiwa baru lahir, roh Yin berambut merahnya sudah jauh lebih kuat daripada roh esensi iblis-iblis lainnya karena bisa berkeliaran di dunia. Dengan itu, semakin sulit bagi iblis-iblis jahat itu untuk memperhatikan Su Zimo. Itu juga mengapa begitu kuat bagi roh esensi untuk dapat meninggalkan tubuh seseorang. Iblis-iblis tingkat rendah hampir tidak akan menyadari bahwa mereka sedang dimata-matai di samping. Su Zimo terus maju dan kecepatannya melambat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada 2 iblis-iblis yang berkultivasi di depan tidak jauh dari sana. Fluktuasi kekuatan Dharma di sekitar mereka sangat kuat dan melampaui iblis-iblis lainnya. Ada 2 iblis-iblis tingkat menengah. Su Zimo berhenti di tengah jalan dan menyembunyikan dirinya tanpa melangkah maju. Jika dia tidak salah, 2 iblis-iblis tingkat menengah seharusnya adalah penguasa wilayah bulan yang melolong, Serigala Hitam, dan wakilnya, Chan Rui. Keduanya adalah iblis-iblis tingkat menengah dan dapat menggunakan roh esensi mereka untuk berkeliaran. Su Zimo menyembunyikan dirinya dengan hati-hati jauh-jauh, tidak ingin membuat mereka berdua khawatir. Tiba-tiba, Serigala Hitam berdiri dengan aura yang mengesankan. Dia berteriak dengan tatapan tajam, "Siapa di sana? Beraninya kau memata-matai Gunung Howling Moon?" Petik 2. "Tidak bagus, aku sudah ketahuan." Su Zimo terkejut. Tidak heran mengapa dia adalah penguasa wilayah bulan yang melolong. Memang, dia mampu untuk berpikir bahwa dia bahkan bisa merasakanku meskipun seberapa jauh aku bersembunyi di sini. Petik 1. Su Zimo bersiap untuk melarikan diri saat pikiran itu melintas di benaknya. Karena dia terpapar, tidak ada gunanya dia berlama-lama lagi. Sebaliknya, dia akan berada dalam bahaya dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup dan 3 roh esensi yang pingsan dan bersinar terbang ke udara dari hutan tidak jauh dari sana. Awalnya, Su Zimo ingin pergi. Namun, dia berhenti sejenak saat melihat itu. Tidak kusangka ada roh esensi lain yang memata-matai dalam kegelapan. 3 roh esensi berbentuk kelelawar. Fakta bahwa mereka bisa berkeliaran ke tempat ini berarti mereka adalah roh esensi pembalikan Void. Salah satu roh esensi berkata dengan cara yang aneh, "Howling Moon Mountain, kamu memang memiliki beberapa kemampuan untuk berpikir bahwa Anda dapat melihat kami. Huh, kami akan mengunjungimu di lain hari." Petik 2. Sebelum kalimat itu diselesaikan, 3 roh esensi melesat ke kejauhan dan mencoba melarikan diri tepat waktu. "Kemana kamu bisa lari?" Serigala Hitam meraung dan gelabelanya bersinar, melepaskan kesadaran roh yang menakutkan yang membentuk serigala pembunuh di udara. Serigala tiba tepat di depan roh esensi, melahap yang terakhir dalam 1 gigitan. "Serigala Hitam, kamu, ah!" The Essence Spirit tidak bisa mengelak tepat waktu dan menjerit sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Su Zimo diam-diam terkejut dan jantungnya berdetak kencang. Serangan Black Wolf adalah gerakan membunuh yang ditargetkan pada Essence Spirits, itu bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada serangan kesadaran roh. Serangan kesadaran roh adalah cara ofensif paling biasa di ranah pembalikan Void. Beberapa iblis-iblis tingkat menengah atau pembalikan Void mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan rahasia untuk roh esensi mereka yang dapat menyingkat kesadaran roh mereka dan pada gilirannya menciptakan serangan yang sangat mematikan dengan kekuatan terkonsentrasi. Keterampilan rahasia untuk roh esensi sangat langka dan sekte utama menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Di bagian yang spirit dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, ada keterampilan rahasia dari Desolate Ocean Dragon King untuk Essence Spirit. Sayangnya, teks dari bagian yang spirit tidak bisa dimengerti, sepertinya bahasa kuno dari ras naga dan itu sama untuk keterampilan rahasia. Tentu saja, Su Zimo tidak berkultivasi ke tingkat itu dan tidak memenuhi syarat untuk mengembangkan keterampilan rahasia roh esensi.
Sebelumnya, jelas bahwa Tuan Muda Black Sand Ridge tidak mengetahui keterampilan rahasia Essence Spirit. Jika dia telah melepaskan skill rahasia Essence Spirit, Suzimo mungkin tidak bisa bertahan melawannya bahkan dengan fusi Essence Spiritnya. Meskipun Essence Spirit kelelawar sangat cepat, skill rahasia dari Essence Spirit Black Wolf bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dan melahap Essence Spirit kelelawar. Roh inti dari iblis-iblis tingkat menengah meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran di sini. Untuk berpikir bahwa itu akan mati di tangan serigala hitam bahkan tanpa kesempatan untuk kembali ke tubuhnya. Om! Chan Ruyi menyerang. Kesadaran roh yang luar biasa berkumpul dan dua bilah melengkung muncul di udara secara tiba-tiba, berkilauan dingin dan tipis seperti sayap jangkrik. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi lainnya. Kedua bilah melengkung itu turun ke roh esensi lain yang melarikan diri dan berkelok-kelok satu sama lain. Puff! Essence Spirit kelelawar diiris oleh pedang dan lenyap di tempat. Dalam sekejap mata, Essence Spirits dari dua Void Reversion lenyap. Secara alami, roh esensi harus menghadapi bahaya besar saat meninggalkan tubuhnya. Itu bahkan lebih berbahaya ketika mereka memata-matai seorang penguasa wilayah. Dua penguasa wilayah Gunung Howling Moon menyerang dan membunuh dua roh esensi dengan bersih. Namun, Essence Spirit kelelawar ketiga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur jauh. Serigala hitam, Chan Ruyi, jangan sombong sekarang. Suara Essence Spirit kelelawar bergema dari jauh. Gunung Howling Moon akan segera hancur. Mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa terus menjadi sombong. Petik 2. Suara itu semakin menjauh dan akhirnya terdiam. Suzimo bersembunyi di tempatnya tanpa bergerak. Jika dua penguasa wilayah Gunung Howling Moon memperhatikannya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, roh Yin berambut merahnya pasti akan terluka parah bahkan dengan perlindungan sisik naga. Bab 815, Bahaya di Gunung Howling Moon. Meskipun Essence Spirit bisa berkeliaran di dunia setelah meninggalkan tubuh dan melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam sekejap, jika terluka parah, itu akan mengakibatkan kematian tubuh, tidak ada jalan kembali. Dalam sekejap mata, dua iblis-iblis tingkat menengah telah binasa di sini. Tiga iblis-iblis tingkat menengah pasti tidak mengharapkan dua penguasa wilayah Gunung Howling Moon untuk menemukan kehadiran mereka. Kurang dari itu, mereka tidak mengharapkan dua tuan wilayah menjadi keterampilan rahasia roh esensi yang kejam dan dibudidayakan ini. Satu serangan dari keduanya membunuh dua roh esensi. Suzimo diam-diam terkejut saat menyaksikan semuanya. Untungnya, dia datang untuk memeriksa semuanya dan memahami situasinya. Kalau tidak, dia mungkin akan mengalami kerugian besar jika dia menghadapi dua tuan teritorial. Meskipun mereka semua iblis-iblis tingkat menengah, kekuatan dua penguasa wilayah Gunung Howling Moon jauh lebih unggul dari Tuan Muda Black Sand Ridge. Pertempuran besar-besaran berakhir seketika. Seolah-olah mereka tidak lagi ingin berkultivasi, Serigala Hitam dan Chan Ruyi bertukar pandang dalam diam, ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Su Zimo bingung. Meskipun itu adalah kemenangan yang jelas, mengapa mereka terlihat seperti kalah? Ketika dia mengingat pernyataan yang ditinggalkan oleh iblis-iblis tingkat menengah, dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Serigala Hitam berkata dengan ekspresi muram, Gua Topan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Untuk berpikir bahwa mereka mengirim tiga iblis-iblis tingkat menengah untuk memata-matai kita. Syukurlah, saya menyadari kehadiran mereka atau kami berdua mungkin akan terbunuh jika mereka mengambil langkah pertama. Petik 2. Sebenarnya, penguasa wilayah Gua Topan masih berhati-hati terhadap kita. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim orang untuk datang dan memata-matai kita dulu, Chan Ruyi menyimpulkan. Serigala Hitam menggelengkan kepalanya, kita masih bisa bertarung jika hanya Gua Topan. Namun, itu bukan satu-satunya ancaman bagi Gunung Howling Moon. Petik 2. Ada juga Black Sand Ridge dan Sungai Mengerikan, lanjut Chan Ruyi. Betul sekali. Serigala Hitam menghela napas. Ketiga wilayah itu mengincar kita. Saya khawatir Gunung Howling Moon tidak akan bisa melewati cobaan ini. Yang paling saya takuti adalah jika mereka membentuk aliansi. Petik 2. Chan Ruyi tetap diam dengan berat hati. Pada saat itu, Su Zimo sudah mendapatkan cukup banyak informasi berguna. Ketika dia melihat penguasa wilayah dalam suasana hati yang tidak nyaman, dia tahu bahwa itu adalah kesempatan langka dan pergi dengan hati-hati dan diam-diam, keluar dari wilayah itu segera setelahnya.
Tidak lama setelah Su Zimo pergi, serigala hitam tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Sebelumnya, selain mereka bertiga dari Gua Topan, sepertinya ada orang lain yang memata-matai kita." "Ah." Chan Rui membeku sesaat. Serigala hitam melanjutkan, "Itu adalah perasaan yang terputus-putus dan saya juga tidak sepenuhnya yakin." "Apakah itu dari Black Sandridge?" Chan Rui bertanya. "Sepertinya tidak." Serigala hitam menggelengkan kepalanya. Dalam periode waktu ini, iblis-iblis di Black Sandridge sedang mencari sekelompok orang asing misterius. Tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi ke sini. "Saya juga mendengar tentang kejadian itu. Tuan muda, tubuh fisik Black Sandridge hancur dan dia hampir mati." Chan Rui terkekeh. "Namun, jika mereka bukan dari Black Sandridge, siapa mereka? Mungkinkah?" Tiba-tiba, Chan Rui membeku dan memandang serigala hitam secara naluriah. Tatapan mereka bertemu di udara dan jantung Chan Rui berdetak kencang. "Orang itu dari sungai mengerikan. Harus." Serigala hitam mengangguk. "Kemungkinan besar dia satu-satunya yang bisa menyelinap di samping kita secara diam-diam dan pergi tanpa jejak. Itu akan merepotkan." Chan Rui menghela napas. Su Zimo sudah pergi dan tentu saja tidak tahu bahwa kedua penguasa wilayah Gunung Howling Moon menganggapnya sebagai orang lain. Pada saat itu, Su Zimo berada di langit yang membumbung tinggi melalui awan saat dia melihat ke bawah di wilayah Gunung Howling Moon untuk mengamati medannya dan mendengarkan sekitarnya. Tiba-tiba, dia membeku dan memiringkan kepalanya di udara untuk mendengarkan dengan cermat sejenak. Setelah itu, bibirnya melengkung dengan senyuman palsu dan tatapan aneh melintas di matanya. Jika dia memperluas kesadaran rohnya melalui tanah di bawahnya, dia bisa dengan jelas mendeteksi bahwa tanah itu tidak sepenuhnya padat. Itu saling berhubungan dengan beberapa terowongan untuk membentuk gua satu demi satu. Kisetan kaya dan semuanya akhirnya menyatu menuju istana besar. Istana itu terbuat dari emas dan bersinar terang dengan aura duniawi. Ada tikus yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar istana dengan cara yang menyenangkan. Beberapa tikus mendengus saat mereka membawa anggur. Beberapa tikus mati membunuh ayam dan sapi. Untuk binatang buas biasa seperti ayam dan sapi, mereka secara alami tidak berdaya melawan setan tikus yang berakal sehat. Itu bahkan lebih hidup di istana. Beberapa tikus berubah menjadi wanita yang bolak-balik melalui pesta untuk menyiapkan buah-buahan dan makanan lezat. Di depan istana, seorang pria gemuk duduk tinggi dan di atasnya dengan mahkota emas berkilauan di kepalanya. Meskipun dia tidak memancarkan ki iblis, dia memiliki mata yang licik dan terlihat sangat busuk. Dua wanita imut berada di kedua sisi tikus dan mereka memukuli punggungnya dan memijat pahanya. Dia benar-benar menikmati hidup. "Selamat, Yang Mulia." Setan tikus di bagian bawah mengangkat gelas untuk bersulang. Setan tikus itu berbentuk manusia dan bisa berdiri dengan kedua kakinya. Meskipun dia mengenakan pakaian manusia juga, ada ekor yang panjang di belakangnya. Itu adalah iblis roh alam inti emas. Setan tikus ini berkata dengan keras, "Yang Mulia, Anda adalah orang pertama yang berkultivasi menjadi iblis-iblis di antara ras tikus di Gunung Howling Moon. Ras kita pasti akan berkembang di masa depan." Petik 2. "Itu benar, Yang Mulia memiliki bakat luar biasa dan berhasil berkembang menjadi iblis-iblis dalam waktu kurang dari sebulan setelah kembali dari medan perang kuno. Luar biasa." Petik 2. Beberapa setan tikus lainnya menimpali di samping. "Hahaha." Tikus di depan istana berseri-seri sehingga matanya hampir tidak bisa dilihat. Dia mengangkat gelasnya dengan sepenuh hati dan menyatakan, "Semuanya, minumlah. Minumlah sampai kenyang." Petik 2. "Puff, puff, Raja Tikus, kamu sungguh luar biasa." Petik 2. Tiba-tiba, dia mendengar suara mengejek bergema di telinganya. Nadanya tidak berat atau ringan dan lemak dengan mata lusuh adalah satu-satunya yang mendengar suara di istana yang bising. "Siapa di sana?" Si gendut dengan mata lusuh itu kaget. Ada yang berhasil mendekatinya tanpa dia sadari. Lemak dengan mata lusuh itu tanpa ekspresi dan gelabelannya bersinar saat dia melepaskan kesadaran rohnya untuk mengamati arah suara. Kesadaran rohnya melonjak dan dia menemukan sosok seukuran ibu jari di sudut belakangnya. Itu memiliki rambut merah sebahu, dilapisi dengan sisik di seluruh tubuhnya dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Set. Raja Tikus tersentak dan terkejut. Seketika, dia berkeringat dingin dan pergelangan tangannya sangat gemetar sehingga dia menumpahkan lebih dari setengah anggur ke dalam cangkirnya.
Meskipun dia tidak tahu siapa penyusup ini, dia tahu bahwa hanya iblis-iblis tingkat menengah yang dapat mengirim roh esensi keluar dari tubuh mereka. Ikuti saya, jangan repot-repot. Suara esens spirit berambut merah itu dingin dan tanpa emosi. Dalam sekejap, itu lenyap ke dalam kegelapan. Si gendut dengan mata lusuh menggerutu di dalam. Di Gunung Howling Moon, hanya dua penguasa wilayah yang bisa berkeliaran dengan roh esensi mereka. Namun, dia tahu bahwa roh esensi dari dua tuan wilayah tidak terlihat seperti ini. Dengan kata lain, iblis-iblis tingkat menengah ini bukanlah seseorang dari Gunung Howling Moon. Dia kemungkinan besar akan mati jika dia mengikuti pria ini. Namun, jika tidak, roh esensi ini sudah cukup untuk membunuhnya juga. Jika dia melibatkan seluruh rasnya di sini karena ini, mereka akan mati sia-sia. Pada pikiran itu, lemak dengan mata lusuh mengeluarkan senyum pahit yang samar. Dia mendorong kedua wanita di sampingnya dan berkata dengan keberanian yang tragis, "Semuanya, tolong lanjutkan. Aku terlalu mabuk untuk melanjutkan jadi aku akan bergerak dulu." Petik 2. Bab 816, Tiga Wilayah Besar. Raja Tikus menundukkan kepalanya dengan putus asa saat dia meninggalkan terowongan. Roh esens berambut merah di depannya berkedip samar tapi tidak pergi terlalu jauh. Raja Tikus juga tidak berani melarikan diri dan hanya bisa mengikuti, menghela nafas terus-menerus dalam kesengsaraan. Sai, untuk berpikir bahwa saya akan bertemu dengan sesuatu seperti ini saat saya berkultivasi menjadi iblis-iblis. Langit benar-benar iri pada yang berbakat. Apakah iblis-iblis tingkat menengah dari Cyclone Cave atau Black Sand Ridge? Sungguh menyedihkan. Aku bahkan bukan pelindung Gunung Howling Moon, mengapa datang mencariku? Petik 1. Raja Tikus gelisah dan ketakutan sepanjang perjalanan. Setelah satu jam, esens spirit berambut merah di depan berhenti. Masuklah ke dalam. Roh esensi berambut merah menunjuk ke sebuah gua tidak jauh dan berkata dengan acuh tak acuh. Raja Tikus merasa suara itu terdengar tidak asing. Namun, dia benar-benar diliputi rasa takut pada saat itu dan tidak dapat berpikir dengan baik. Gua di depannya tampak seperti mulut raksasa dari binatang buas raksasa yang sunyi dan dia mengirim dirinya ke gerbang kematian. Hai. Raja Tikus menghela nafas lagi dan menggertakkan giginya, memasuki gua dengan enggan. Gua itu tidak besar dan bisa dilihat secara keseluruhan hanya dengan sekilas pandang. Meskipun cahaya di dalamnya redup, Raja Tikus yang sekarang menjadi iblis-iblis hampir tidak terpengaruh. Ada 5 orang di dalam gua. Mereka berpakaian seperti pembudidaya manusia. Namun, dengan inderanya yang tajam, Raja Tikus samar-samar dapat menebak bahwa mereka berlima adalah iblis jahat dalam bentuk manusia. Di antara mereka berlima, beberapa berbaring di tanah dengan satu kaki bersilang dengan malas, beberapa duduk dengan tenang sementara beberapa berdiri dalam diam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh. Raja Tikus merasakan kulit kepalanya menusuk dari tatapan mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Tepat di depan, seorang kultivator berambut merah duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Tiba-tiba, otot-otot di wajah pembudidaya bergerak-gerak dan penampilannya berubah secara signifikan. Kakamu. Mata Raja Tikus membelalak saat dia melihat segala sesuatu dengan tidak percaya. Wajah pria berambut merah itu persis sama dengan pria berjubah hijau yang membuat keributan di Howling Moon Mountain lebih dari sebulan yang lalu. Mereka berlima secara alami adalah kelompok Suzimo. Kalian. Raja Tikus mengenali kelompok Suzimo dan langsung melompat saat dia berseru, apakah kalian gila? Tidak kusangka kamu berani kembali. Petik 2. Kenapa tidak? Monyet mencibir, jika kita berlima bersama, kita tidak takut bahkan jika kita menerobos ke kolam naga atau sarang harimau. Howling Moon Mountain bukanlah apa-apa. Petik 2. Bukan itu masalahnya. Raja Tikus melambai dan menjelaskan, berkeringat banyak, jangan berasumsi bahwa kamu bisa kembali dan membalas dendam sekarang karena kamu telah menerobos dan menjadi iblis-iblis. Kamu harus mengerti bahwa bahkan di antara iblis, ada level yang berbeda. Petik 2. Hanya iblis-iblis tingkat menengah yang bisa menjadi penguasa wilayah. Roh esensi mereka dapat menjelajah ke dunia dan melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam sekejap. Petik 2. Tiba-tiba, suara Raja Tikus membeku. Dia menyaksikan sesuatu. Roh esensi berambut merah yang masuk bersamanya berubah menjadi seberkas cahaya merah dalam sekejap dan terbang ke Glabella Suzimo.
Su Zimo berdiri dengan senyum lucu. Mulut Raja Tikus ternganga dan bola matanya keluar. Bagaimana ini mungkin? Ah, bukankah kamu? Petik 2. Raja Tikus ingin bertanya bagaimana roh esensi Su Zimo bisa berkeliaran ketika dia adalah iblis-iblis tingkat rendah. Namun, pikirannya sedang kacau saat ini dan dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Jangan gugup. Su Zimo berjalan mendekat dan menepuk bahu Raja Tikus dengan senyum lembut. Saya tidak punya niat buruk untuk mengundang Anda ke sini. Konflik yang terjadi di Howling Moon Mountain sebelumnya juga bukan salahmu. Selain itu, berkat peta Anda, kami dapat meninggalkan Gunung Howling Moon nanti. Raja Tikus menghela nafas lega setelah mendengar itu dan menjatuhkan diri ke tanah, tanpa sadar, dia sudah bersimbah keringat. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui tentang orang ini sebelum dia. Namun, dia tahu bahwa ini adalah seseorang yang menempatkan perbedaan yang jelas antara rasa syukur dan kebencian, pernyataan itu sudah menjamin bahwa nyawa Raja Tikus tidak akan dirugikan. Saudaraku, mengapa kamu mencariku? Ketika Raja Tikus menenangkan dirinya beberapa saat kemudian, dia berinisiatif untuk bertanya. Su Zimo berkata, aku ingin mencari tahu tentang beberapa hal darimu. Tiba-tiba, Raja Tikus mengungkapkan ekspresi hati-hati saat matanya mengamati kelompok Su Zimo. Setelah pertimbangan yang panjang, dia berkata, maafkan saya karena terus terang, saudara, tapi alasan mengapa saya menyelamatkan kalian lebih awal adalah karena rasa bersalah. Namun, jika Anda ingin memanfaatkan saya untuk menyakiti Gunung Howling Moon, saya tidak bisa menyetujuinya. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, Gunung Howling Moon menghadapi ancaman dari mana-mana dan akan segera jatuh. Kami tidak perlu bergerak. Petik 2. Bagaimana apanya? Raja Tikus berkedip. Bukit pasir hitam, gua topan, sungai mengerikan. Perlahan, Su Zimo memberi 3 nama itu. Ketiga nama itu milik 3 wilayah di sekitar Gunung Howling Moon. Raja Tikus tetap diam tetapi ekspresinya sedikit berubah. Su Zimo berkata, kamu mendapatkan berita terbaru dan aku yakin kamu pasti sudah tahu motif 3 wilayah itu terhadap Gunung Howling Moon. Jika mereka membentuk aliansi, Gunung Howling Moon akan lenyap. Petik 2. Su Zimo memperoleh sebagian besar informasi yang menguping sebelumnya dan bisa sampai pada kesimpulan ini dengan sedikit pengurangan. Raja Tikus menghela nafas lembut dan tersenyum pahit. Bahkan tanpa aliansi, jika salah satu dari wilayah itu menyerang, Gunung Howling Moon tidak akan mampu menahannya. Katakan padaku, apa yang kamu ketahui tentang 3 wilayah? Su Zimo bertanya. Raja Tikus menjawab, sebenarnya, hanya dengan melihat peta, Anda dapat mengetahui bahwa 3 wilayah itu lebih kuat dari Gunung Howling Moon. Dia tidak salah. Di peta, area yang ditempati oleh Gunung Howling Moon adalah yang terkecil dan berada di antara 3 wilayah. Raja Tikus melanjutkan, hanya ada 2 iblis-iblis tingkat menengah di Gunung Howling Moon, 2 penguasa wilayah. Namun, dari apa yang aku tahu, setidaknya ada 5 iblis-iblis level menengah di Cyclone Cave dan Black Sand Ridge. Petik 2. Sungai mengerikan adalah yang paling misterius dan tidak ada yang tahu berapa banyak iblis-iblis tingkat menengah yang ada. Namun, secara luas diakui bahwa mereka adalah yang terkuat. Petik 2. Itu karena penguasa wilayah Sungai Mengerikan adalah seorang Wim. Pada saat itu, Raja Tikus berbalik ke arah kelompok Su Zimo secara naluriah. Tidak seperti yang diharapkan, tidak ada dari mereka yang tampak terkejut atau terkejut. Su Zimo dan 4 lainnya terlalu tenang, seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang sangat biasa. Apakah mereka berlima mengalami reaksi yang tertunda? Raja Tikus berpikir sendiri dan berdehem sebelum menjelaskan dengan penekanan, Wim adalah binatang buas berdarah murni yang membawa garis keturunan sisa dari ras naga di dalam tubuhnya. Meski ramping, ia memiliki peluang untuk berkembang menjadi naga sejati. Petik 2. Oh. Kelompok 5 orang menjawab tanpa ekspresi. Pertama-tama, Su Zimo sekarang setengah naga dan secara alami tidak akan peduli tentang keberadaan seperti Wim. Monyet dan yang lainnya telah bertarung melawan ras raksasa dari 9 ras primordial. Karena itu, perspektif mereka tentang hal-hal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Raja Tikus melebarkan matanya dan menggembungkan pipinya, merasakan rasa frustrasi yang tak bisa dijelaskan. Rubah kecil adalah yang pertama bereaksi saat dia bertepuk tangan dan berseru, "Wow! Binatang buas berdarah murni, luar biasa!" Petik 2. Itu terlalu palsu. Mulut Raja Tikus mengejang dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya.
Bab 817, Salam. Sebenarnya, ketika Lord of Howling Moon Territorial Lord sebelumnya ada di sekitar, dia bisa menekan Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River dengan kekuatannya. Raja Tikus melanjutkan, namun, selama ekspedisi di luar, dia bertemu dengan musuh yang kuat dan terluka parah. Tubuh fisiknya hancur dan dia berhasil kembali dengan esens spiritnya, tapi dia tidak hidup lama setelah itu. Penguasa teritorial Bulan Howling saat ini adalah garis keturunan yang tersisa dari penguasa teritorial sebelumnya. Selama bertahun-tahun ini, alasan mengapa Gunung Howling Moon tidak diambil alih adalah karena Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River saling waspada dan memiliki rencana masing-masing. Su Zimo mengangguk. Tiga wilayah juga khawatir mereka akan kalah jika terlibat dalam pertempuran dengan Gunung Howling Moon, itulah mengapa mereka tidak menyerang. Namun, jika mereka tiga wilayah mencapai pemahaman yang sama, Gunung Howling Moon akan berada di ambang kehancuran. Saudaraku, kenapa kalian kembali? Mata Raja Tikus melihat sekeliling saat dia memeriksa. Harimau Roh mengangkat dagunya dan menyatakan dengan bangga. Kami secara alami telah kembali untuk mengambil alih tempat dan menggantikan penguasa teritorial saat ini. Omong kosong. Raja Tikus sedikit mencibir bibirnya dan mencibir dalam pikirannya. Menurut pendapatnya, roh harimau itu benar-benar tidak masuk akal, mereka pasti sedang bermimpi jika mereka berpikir bahwa beberapa iblis-iblis tingkat rendah dapat mengambil alih seluruh wilayah. Kamu tidak percaya kami? Monyet berjalan mendekat dan mengangkat Raja Tikus ke atas bahu, menyeringai. Aku akan melakukannya. Raja Tikus bergidik dan menjawab dengan tergesa-gesa sambil tersenyum. Monyet menyeringai lebih dalam, sejak kau melakukannya, bantu kami. Kami kekurangan tenaga kerja dan Anda memang tampak seperti seseorang yang tahu apa yang baik untuk Anda. Petik 2. Raja Tikus meratap secara internal tapi hanya bisa memaksa dirinya untuk menjawab, ya. Aku berhutang budi kepada penguasa wilayah sebelumnya dan penguasa wilayah saat ini baik padaku juga. Saya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Raja Tikus. Saudaraku, kamu sebenarnya tidak bersalah atas semua yang terjadi sebelumnya. Saya bisa mengklarifikasi masalah ini di depan Tuan Teritorial. Petik 2. Sekarang kalian sudah menjadi iblis-iblis, mengingat kemampuan kalian, pasti ada kesempatan bagi kalian untuk menjadi pelindung Gunung Howling Moon. Baik. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, kami akan merepotkanmu nanti. Ah, baiklah. Raja Tikus menepuk dadanya dan berkata dengan keras, jangan khawatir, semuanya, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kalian memohon belas kasihan. Tuan teritorial kami adalah orang yang bijak dan pasti tidak akan memperhitungkan apa yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Baiklah, kamu bisa kembali. Raja Tikus membeku sedikit. Mereka melepaskannya begitu saja. Dia tidak menyangka segalanya akan berjalan begitu mulus. Raja Tikus membeku sesaat tetapi segera keluar dari situ. Dia berkata sambil menangkupkan tinju, saudaraku, mohon tunggu di sini untuk balasan saya yang menyenangkan. Aku akan kembali secepat mungkin. Petik 2. Dia berbalik dan meninggalkan gua, menghilang ke dalam kegelapan tak lama kemudian. Pertama, kita melepaskannya begitu saja. Roh harimau itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tikus ini kelihatannya licik dan tidak jujur. Bagaimana jika dia membawa sekelompok orang dan mengepung kita sebagai gantinya? Petik 2. Su Zimo menjawab dengan termenung, mari kita lihat apa keputusan mereka nantinya. 10 hari kemudian. Di dalam gua, Su Zimo yang semula dalam meditasi yang tenang membuka matanya dan kilatan cahaya surgawi berkedip sebentar. Tak lama kemudian, monyet, harimau roh dan monyet bangkit dari budidaya mereka juga. Tikus itu kembali. Telinga monyet bergerak-gerak, sepertinya dia satu-satunya. Su Zimo mengangguk dan bangkit dengan ekspresi lega di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh penguasa wilayah, dia tahu bahwa tikus itu tidak menikam mereka dari belakang. Tak lama kemudian, Raja Tikus bersembunyi di dalam gua dan mengusap telapak tangannya dengan senyum lebar. Hehe, untungnya, semuanya berjalan dengan baik. Saudaraku, ikuti aku untuk bertemu dengan penguasa wilayah. Petik 2. Baik. Su Zimo menyetujuinya. Luar biasa. Raja Tikus memuji. Saudaraku, jangan terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, posisi pelindung adalah bermartabat dan penguasa wilayah ingin bertemu dengan kalian secara langsung sebelum dia dapat membuat keputusan. Petik 2. Itu sudah pasti. Su Zimo mengangguk.
Setelah itu, kelompok lima Suzimo meninggalkan gua bersama Raja Tikus dan menuju ke pusat Gunung Howling Moon. Dengan kepemimpinan Raja Tikus, perjalanan mereka sebagian besar tanpa rintangan meski sedikit bahaya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gua di tengah Gunung Howling Moon. Roh harimau dan rubah kecil sangat penasaran dan melihat sekeliling mereka sepanjang perjalanan. Ekspresi Suzimo tenang. Roh esensinya berkeliaran ke tempat ini 10 hari yang lalu, jadi semuanya bukanlah hal baru baginya. Saudaraku, ikuti aku. Raja Tikus memimpin jalan ke dalam gua dan kelompok lima Suzimo mengikuti dari belakang untuk masuk. Saat mereka memasuki gua, penglihatan mereka menyala. Tempat tinggal gua sangat luas dan mutiara raksasa seukuran kepalan tangan menghiasi dinding di keempat sudutnya. Mereka bersinar terang dan tampak agung. Puff! Mata harimau roh itu berbinar dan dia berharap bisa melepas semua manik-manik cahaya malam dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kurang ajar! Tiba-tiba, sebuah suara berteriak. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Tidak jauh di depan, seorang pria kekar berwajah hitam duduk dengan sikap kasar. Dia tanpa ekspresi saat menatap mereka. Suzimo telah melihat orang ini sebelumnya dan secara alami tahu bahwa ini adalah penguasa wilayah Gunung Howling Moon, Serigala Hitam. Seorang wanita dengan syal putih duduk di kiri bawah Black Wolf dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya sama sekali. Ini adalah wakil penguasa wilayah Lord Howling Moon, Chan Rui. Namun, tak satu pun dari mereka yang berteriak sebelumnya. Seorang pria berotot berdiri di belakang Serigala Hitam. Matanya menyerupai lonceng perunggu dan dia kekar dan berotot dengan tinggi lebih dari 10 kaki. Otot berwarna perunggu yang menyerupai batu menonjol satu demi satu di lengannya yang terbuka. Pria kekar itu berteriak lagi dengan aura bergemuruh, "Kenapa kalian tidak pergi untuk menyapa kedua tuan wilayah?" Raja Tikus berkata dengan lembut dengan sikap bingung, "Itu adalah pemimpin pelindung Gunung Howling Moon, Banteng Perunggu dan dia yang terkuat dalam pertempuran. Saudaraku, yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya." Petik 2. Monyet memiliki ekspresi bangga dan mencibir bibirnya. Kelompok lima Suzimo tidak bergerak. Hem. Tatapan Banteng Perunggu membeku dan dia marah. Tepat saat dia akan berkobar, Serigala Hitam yang duduk di depan melambaikannya. Banteng Perunggu terengah-engah dan menahannya untuk saat ini. Namun, dia memelototi kelompok lima Suzimo dengan ekspresi tidak ramah. Saat kelompok lima Suzimo memasuki tempat tinggal gua, Serigala Hitam telah mengukur mereka dengan tatapan yang menakutkan. Dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan penguasa wilayah, aura dan kekuatan kehadirannya begitu kuat sehingga binatang iblis biasa tidak akan mampu menahannya. Kebanyakan dari mereka akan berlutut di tanah dan berinisiatif untuk menyambutnya. Namun, dia tidak bisa melihat sedikit pun ketakutan dari wajah lima orang di hadapannya. Meskipun mereka melawan dua penguasa wilayah. Meskipun mereka menghadapi dua iblis-iblis tingkat menengah. Terutama bagi pria berambut merah yang memimpin mereka. Pria ini memiliki ekspresi tenang dan tatapan tenang tanpa sedikit pun kegelisahan dan bahkan berani untuk bertemu dengan tatapan Serigala Hitam. Menarik. Serigala Hitam tertawa dalam hati. Bahkan Chan Rui mengangkat kepalanya dan melirik Suzimo secara khusus. Kamu berani datang mengetuk pintuku bahkan setelah membunuh dua pelindungku. Apa kau tidak takut aku akan membunuh kalian semua? Sesaat kemudian, Serigala Hitam berbicara perlahan dengan tatapan cerah. Seketika, atmosfer berubah menjadi pembunuhan. Sebelum Suzimo bisa bereaksi, Raja Tikus adalah yang pertama terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Teritorial, bukankah sebelumnya kita setuju untuk membiarkan masa lalu berlalu? Kamu, petik 2. Black Wolf memiliki tatapan dingin dan berkata dengan dingin, aku mengingkari kata-kataku. Anda bermasalah dengan itu, petik 2. Raja Tikus tidak bisa berkata-kata dan keringat membasahi dahinya. Bab 818, hak apa yang Anda miliki? Seketika, ketegangan di kediaman gua menjadi sangat menekan. Aura pembunuh menyebar. Banteng Perunggu memutar lehernya dan menyeringai sinis pada kelompok Suzimo, hanya satu perintah dari Serigala Hitam yang dia butuhkan untuk maju. Chan Rui tidak mengangkat kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Namun, tanpa disadari, dua pedang melengkung setipis sayap jangkrik telah muncul di tangannya. Mereka hampir transparan dan memancarkan aura dingin. Serigala Hitam diam dan menatap Suzimo lekat-lekat. Yang mengejutkan, bahkan setelah dia mengungkapkan niat membunuhnya yang jelas, pria ini masih tanpa ekspresi sepanjang waktu. Matanya menyerupai lautan dalam yang sama sekali tidak tergerak. Apakah kamu tidak takut?
Serigala hitam mengangkat alisnya. Su Zimo hanya tersenyum acuh tak acuh. Jika Anda ingin membunuh kami, mengapa Anda perlu memancing kami di sini? Baik. Tiba-tiba, niat membunuh di wajah Black Wolf menghilang dan dia mengangguk dengan senyum tipis. Selain segalanya, fakta bahwa kamu berani datang ke kediaman guaku, keberanian itu sendiri mengalahkan setiap pelindung gunung Howling Moon lainnya. Raja Tikus tercengang. Banteng Perunggu sama-sama bingung. Su Zimo adalah satu-satunya dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Saya mendengar tentang semua yang terjadi sebelumnya. Meskipun iblis-iblis saya sebelumnya salah, Anda masih membunuh banyak iblis dan dua pelindung di bawah pimpinan saya. Serigala Hitam berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa menjadi pelindung Gunung Howling Moon, tapi ingatlah bahwa kamu membawa dosa sehingga kamu harus memberikan yang terbaik di masa depan. Itu sudah pasti. Sebelum Su Zimo bisa menjawab, Raja Tikus menimpali dengan sinar lebar. Tuan Teritorial, bukankah ini terlalu terburu-buru? Banteng Perunggu marah dan melirik ke arah kelompok Su Zimo karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang ini jelas baru saja menerobos dan terlihat sangat muda, seberapa berpengalaman dia. Status seorang pelindung luar biasa. Tidak peduli apapun, kamu harus menguji kemampuannya terlebih dahulu. Petik 2. Haruskah aku bermain denganmu? Saat ada kemungkinan perkelahian, mata monyet bersinar dengan kilatan merah saat dia melompat keluar. Dia hanya melawan iblis-iblis di Black Sand Ridge sejak dia menjadi iblis-iblis. Tidak puas, secara alami tidak mungkin dia membiarkan kesempatan langka ini lolos. Hanya monyet liar sepertimu. Banteng Perunggu tertawa liar, kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, sebenarnya, aku di sini bukan untuk menjadi pelindung. Hah? Serigala Hitam mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, kamu ingin menjadi apa? Tatapan Su Zimo bersinar terang saat dia berkata dengan lambat, yang kuinginkan adalah penguasa wilayah Gunung Melolong. Saat dia mengatakan itu, gua itu menjadi sunyi senyap. Mata Raja Tikus membelalak dengan ekspresi terpukul. Astaga, apakah dia sudah gila? Iblis-iblis tingkat rendah benar-benar ingin menantang Tuan Teritorial. Sudah berakhir, aku akan mati karenamu, petik 1. Chan Ruyi mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo dengan serius untuk pertama kalinya, seolah-olah dia ingin melihatnya. Serigala Hitam menyipitkan matanya dan bersinar dengan hebat. Meskipun dia tetap tidak bergerak, aura berbahaya memancar darinya yang jauh lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Kali ini, niat membunuhnya benar-benar terpicu. Kurang ajar. Mata Banteng Perunggu membelalak saat dia melompat dan menyerbu ke arah Su Zimo sambil berteriak, berani-beraninya kau bertingkah seperti di depanku. Mati. Su Zimo tidak bergerak melawan Banteng Perunggu yang masuk. Bayangan melesat keluar dari sampingnya, monyet sudah melompat ke depan. Dia mengangkat tinjunya dan dagingnya mengembang. Seolah-olah itu membentuk segel raksasa di udara, dia meninju tinju bronze bull dengan keras. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Banteng Perunggu mendengus dalam-dalam dan benar-benar dikirim terbang. Monyet terhuyung mundur beberapa langkah dan mengangkat bahu sambil mengangkat kepalanya sambil tertawa. Sungguh perasaan yang luar biasa. Sekali lagi. Mata Raja Tikus membelalak dan dia hampir menggigit lidahnya. Banteng Perunggu adalah pemimpin pelindung Gunung Howling Moon dan memiliki kekuatan terbesar, tidak ada iblis-iblis yang bisa menandinginya secara langsung. Tidak disangka bahwa monyet yang baru saja dibudidayakan menjadi iblis-iblis ini mampu menghadapi Banteng Perunggu secara langsung tanpa dirugikan. Selain itu, Raja Tikus tahu bahwa monyet bukanlah yang terkuat dalam pertempuran di dalam kelompok itu adalah pria berambut merah tua. Mungkinkah pria itu benar-benar bisa? Sebuah pikiran terlintas di benak Raja Tikus yang mengejutkannya. Segera setelah itu, dia menyangkalnya sendiri dan meratap di dalam hati, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam pertempuran, tidak mungkin dia bisa mengancam penguasa wilayah. Petik 1. Serigala Hitam tidak bergerak dan hanya memperhatikan Su Zimo. Kenyataannya, kesadaran rohnya sudah menyebar dan mengamati aktivitas dalam radius 5 km. Menurut pendapatnya, tidak mungkin bagi 5 iblis-iblis tingkat rendah di hadapannya untuk mencoba menggulingkan posisinya sebagai penguasa wilayah, itu benar-benar lelucon. Namun, tidak ada yang aneh di sekitarnya. Bahkan tidak ada aktivitas kecil apapun. Dengan wajah gelap, Serigala Hitam bertanya dalam-dalam, bicaralah, siapa yang mengirimmu?
Menurutnya, ketenangan Suzimo pasti karena dia mendapat dukungan yang kemungkinan besar berasal dari Black Sandridge, Cyclone Cave atau Ghastly River. Serigala hitam, kamu terlalu banyak berpikir. Suzimo tersenyum dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan iseng, seolah-olah dia telah membaca pikiran Black Wolf. Aku bukan dari Black Sandridge, Cyclone Cave atau bahkan Ghastly River. Hanya kami berlima bersaudara di sini. Petik 2. Serigala hitam juga menyeringai, memperlihatkan sederet taring tajam seputih mutiara. Menarik. Kalian berlima berpikir bahwa kalian cukup untuk menggulingkanku. Petik 2. Suzimo menjawab, sebenarnya, kamu tidak perlu memusuhiku. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terhebat di dunia, serigala hitam melepaskan tawa yang menggelegar. Kamu datang mengetuk pintuku untuk memprovokasiku, namun kamu berharap aku tidak bermusuhan. Suzimo mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, itu karena, aku menabung dan membantumu pada saat yang sama dengan menjadi penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Maksud kamu apa? Serigala hitam menarik kembali senyumnya dan bertanya tanpa ekspresi. Black Sandridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River telah lama mendambakan Howling Moon Mountain. Jika mereka membentuk aliansi, Gunung Howling Moon akan hancur seketika. Petik 2. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, dari apa yang aku tahu, Gua Topan sudah gatal untuk bergerak. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan mengirim beberapa iblis-iblis untuk memata-matai tapi dua dari mereka dibunuh olehmu. Petik 2. Hem. Ekspresi Black Wolf berubah dan matanya berkedip dengan sedikit ketidakpercayaan. Sebagian besar iblis-iblis Gunung Howling Moon tahu tentang masalah yang melibatkan Black Sandridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River. Namun, dia dan Chan Ruyi adalah satu-satunya yang tahu tentang apa yang terjadi malam itu, bagaimana pria ini bisa tahu. Secara naluriah, serigala hitam menoleh ke Chan Ruyi. Bahkan, kecurigaan samar terhadap Chan Ruyi bahkan muncul. Chan Ruyi memiliki pandangan yang jelas dan kembali menatap serigala hitam tanpa menghindar sebelum menggelengkan kepalanya. Seketika, keraguan di hati serigala hitam lenyap. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, tiga wilayah membentuk aliansi untuk menggulingkan saya dan kamu sama. Apa bedanya kalian? Menyelamatkan saya, membantu saya, lelucon yang luar biasa. Petik 2. Tentu saja akan berbeda. Suzimo berkata, pertama, aku tidak akan mengambil nyawamu jika aku menjadi penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Kedua, Gunung Howling Moon akan bertahan hidup. Petik 2. Serigala hitam tetap diam. Kedua poin itu memang penting. Dia memiliki dendam yang dalam dengan tiga wilayah dan dia pasti akan mati jika mereka membentuk aliansi. Gunung Howling Moon akan lenyap juga, dipisahkan oleh tiga wilayah. Mengenai bagaimana aku akan menyelamatkan dan membantumu, itu lebih mudah untuk dijelaskan. Suzimo tersenyum. Aku akan menjadi penguasa wilayah Gunung Howling Moon dan secara alami akan mengambil alih masalah pertahanan melawan tiga wilayah. Yang harus Anda lakukan adalah membantu saya. Petik 2. Baiklah, semuanya jelas. Saat ini, hanya ada satu pertanyaan tersisa. Perlahan, serigala hitam bangkit dengan keganasan yang sangat deras saat dia memelototi Suzimo dan mencibir, hak apa yang kamu miliki? Bab 819, 1 versus 2. Ledakan. Kemenangan sudah diputuskan di sisi lain medan perang disertai dengan ledakan keras. Meskipun banteng perunggu telah kembali ke bentuk aslinya, monyet menjepitnya dengan keras ke tanah dengan meraih tanduknya, menciptakan lubang besar. Wajah banteng perunggu dipenuhi dengan darah dan hancur berantakan, hampir pingsan. Monyet memiliki garis keturunan yang menakutkan dan kekuatan tempurnya hanya kalah dengan Suzimo dan Night Spirit dalam 7 bersumpah bersaudara. Dalam keadaan mengamuk, monyet bahkan bisa mengikuti ras raksasa. Dia baru saja mengembangkan roh esensinya dan berada di ranah jiwa baru lahir tahap awal. Meskipun banteng perunggu adalah Naschen Soul tahap akhir, ranah budidaya utama di atas monyet, ia bukan tandingan yang terakhir dan dikalahkan dalam waktu kurang dari selusin napas. Monyet tidak membunuh banteng perunggu dan melompat mundur saat dia memastikan kemenangan. Banteng perunggu berjuang untuk berdiri dengan ekspresi bengkok saat dia terengah-engah. Kisetan melonjak di sekelilingnya dan dia menggeram dalam-dalam, dia hampir gila dan ingin maju sekali lagi. Mundur. Suara serigala hitam terdengar dengan otoritas dingin, apa kau tidak selesai mempermalukan dirimu sendiri? Banteng perunggu bergidik seolah-olah baru saja disiram dengan seember air es. Secara bertahap, dia sadar dan mundur ke samping meskipun dia marah.
Tatapan serigala hitam tertuju pada Suzimo sepanjang waktu saat dia berkata perlahan dengan ekspresi dingin. Katakan padaku, hak apa yang kamu miliki? Kalian berlima saja tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisi saya. Petik 2. Kami cukup, Suzimo tersenyum. Saat dia mengatakan itu, sosok Suzimo melintas dan dia tiba-tiba menyerang penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Selain itu, dia menghadapi dua orang dengan serangannya dan menelan serigala hitam dan Chan Rui di dalamnya. Nyali yang luar biasa. Serigala hitam sangat marah dan merasakan penglihatannya kabur saat dia mengucapkan dua kata itu. Sebuah deras mungkin menyembur ke arahnya dengan cara yang memekakkan telinga. Tekanannya mencekik. Meskipun dia adalah iblis-iblis tingkat menengah, kekuatan yang menyelimuti masih terasa sedikit tak tertahankan. Itu terlalu cepat. Keduanya tidak terlalu jauh untuk memulai dan Suzimo sudah langsung mendekat. Faktanya, Black Wolf mengira dia sedang berhalusinasi, dia sepertinya telah mendengar suara tsunami yang mengguncang pikirannya. Apa seni iblis ini? Itu membuatku berhalusinasi. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat Suzimo dikelilingi oleh ki darah dengan ki iblis yang bergemuruh. Namun, tidak ada jejak kekuatan Dharma. Tunggu, ini bukan halusinasi. Suara tsunami itu nyata. Dalam sekejap, serigala hitam sadar dan memikirkan kemungkinan saat dia berseru, darah tsunami. Meskipun iblis menekankan pada kultivasi dan kualitas garis keturunan seseorang, hanya sedikit dari mereka yang dapat berkultivasi ke ranah darah tsunami. Serigala hitam tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata apapun dan hanya bisa menopang lengannya untuk bertahan. Bang! Tinju Suzimo menghantam persimpangan di mana lengan serigala hitam bersilangan dan suara kekalahan yang membosankan bergema. Af! Serigala hitam mendengus dan terhuyung-huyung saat mundur, tangannya benar-benar mati rasa. Namun, Suzimo sama sekali tidak mundur dan bahkan memiliki sisa tenaga untuk melawan Chan Rui. Serigala hitam terkejut. Dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan tuan wilayah, alam budidaya utama penuh lebih tinggi dari orang ini sebelum dia. Dia memiliki waktu bertahun-tahun untuk meredam tubuhnya dengan menggunakan kekuatan Dharma juga. Meski begitu, garis keturunan dan fisiknya tidak bisa bertahan melawan tuduhan orang ini. Sungguh kekuatan ledakan yang menakutkan. Di sisi lain, Chan Rui meledak mundur. Syukurlah, dia sudah menarik senjata Dharmanya sebelum ini dan memegangnya di tangannya. Suzimo menyerbu dan mata Chan Rui sedikit menyipit. Dengan gemetar, pedangnya yang melengkung memotong busur di udara, menciptakan dua sinar dingin yang langsung mengarah ke pergelangan tangan Suzimo. Kecepatan dua tebasan itu sangat cepat. Ditambah dengan aura dan kekuatan Suzimo yang luar biasa, Chan Rui percaya bahwa iblis-iblis tingkat menengah tidak akan bisa menghindar. Ini yang terbaik, aku akan memutuskan salah satu pergelangan tanganmu untuk memberimu pelajaran. Petik 1. Itulah yang dipikirkan Chan Rui. Tanpa diduga, Suzimo tidak mengelak sama sekali. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut kedua balok dingin yang masuk. Beberapa kuku menjentik keluar dengan aura dingin dan menghantam dua sinar dingin persis seperti bilah tajam. Dentang, dentang. Percikan terbang bersama dengan dua suara yang tajam. Chan Rui merengek dan pedangnya yang melengkung ditolak dari tangannya, telapak tangannya telah terbuka. Raja Tikus berdiri di samping dan matanya yang berbintik-bintik membelalak tak percaya. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuatan tempur Suzimo akan menjadi luar biasa. Namun, dia tidak menyangka Suzimo berada di atas angin bahkan dalam situasi satu lawan dua. Black Wolf dan Chan Rui adalah iblis-iblis tingkat menengah dan mendapatkan kembali ketenangan mereka dengan cepat, hanya bingung untuk sepersekian detik. Kedua sosok mereka mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Nak, kamu kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, itu tidak cukup jika kamu hanya mengandalkan itu untuk menggulingkan posisiku sebagai penguasa wilayah. Petik 2. Glabella Black Wolf bersinar dan dia berteriak dalam-dalam, awas. Tidak peduli apa, Suzimo tangguh dalam pertempuran jarak dekat. Karena itu, serigala hitam menganggapnya sebagai bakat dan memberikan peringatan karena niat baik, tidak ingin membunuh Suzimo. Swoosh. Dua kesadaran roh yang kuat menyelimuti seluruh tempat dengan kekuatan tak terbatas. Hanya Void Reversions dan iblis-iblis tingkat menengah yang bisa melepaskan serangan kesadaran roh. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat rendah lainnya, roh esensi mereka akan ditekan sepenuhnya dalam ketakutan terhadap tekanan kesadaran roh sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak dapat melepaskan kekuatan Dharma mereka. Namun,
Sisik merah muncul satu demi satu di tubuh Roh Yin berambut merah di dalam kesadaran Roh Suzimo, dia mampu menangkis kesadaran roh yang masuk. Dia sama sekali tidak terpengaruh bahkan terhadap selubung kesadaran roh dari dua tuan wilayah. Fufu, kalian berdua tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Aku tidak akan dijatuhkan oleh serangan kesadaran roh belaka. Suzimo terkekeh dan berlari ke arah serigala hitam dan Chan Ruyi dengan langkah besar. Baik Black Wolf dan Chan Ruyi mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka ingin membunuh Suzimo, itulah mengapa mereka tidak melepaskan skill rahasia essence spirit mereka. Kekuatan membunuh dari skill rahasia essence spirit sangat menakutkan dan merupakan sesuatu yang essence spirit dari iblis-iblis level rendah tidak bisa bertahan. Jika mereka tidak bisa bertahan melawannya, roh esensi mereka akan dihancurkan dan mereka akan mati di tempat. Namun, keduanya tidak punya pilihan lain. Mengaum. Di udara, fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan meledak ke depan. Kesadaran roh yang luar biasa terwujud menjadi serigala pembunuh hitam pekat yang menerjang ke arah Suzimo dengan mulut terbuka. Om. Di sisi lain, kesadaran roh Chan Ruyi terpecah menjadi dua di udara dan berubah menjadi dua sinar dingin yang tiba seketika. Serangan kedua roh esensi telah turun. Suzimo juga melambat dengan ekspresi muram. Itu adalah keterampilan rahasia esensi spirit dan tidak bisa dibandingkan dengan serangan kesadaran roh. Jika dia menangani mereka dengan cara yang salah dan roh esensinya rusak, itu mungkin meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Dia adalah iblis-iblis tingkat rendah di ranah jiwa baru lahir, dia tidak berani ceroboh terhadap serangan tingkat ini. Sebelum ini, dia hanya mengalami kekuatan dari dua keterampilan rahasia roh esensi sekali dari kejauhan. Namun, pengalaman itu tidak bisa dibandingkan dengan situasi saat ini di mana dia terlibat langsung. Seketika, sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo. Bahkan jika esensi spiritnya bergabung dan melepaskan serangan kesadaran roh, akan sulit baginya untuk bertahan melawan dua keterampilan rahasia roh esensi ini. Bab 820, Tenang. Jika Suzimo tidak memahami kemampuan Serigala Hitam dan Chan Ruyi dan menerima keterampilan rahasia roh esensi dari mereka secara tiba-tiba, dia akan bingung. Namun, sebelum ini, dia berkeliaran dengan esensi spiritnya dan menyaksikan kekuatan dari skill rahasia esensi spirit mereka. Karena itu, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Dengan satu pikiran dari Suzimo, sinar cahaya kemasan memanjang dari pergelangan tangan kirinya dengan cara yang suci dan tanpa celah, menciptakan penghalang yang tidak bisa dihancurkan di sekelilingnya. Ledakan. Dentang. Dentang. Di udara, ketika serigala hitam muncul dari kesadaran roh dan dua pedang melengkung yang setipis sayap jangkrik menebas penghalang, ledakan yang memekakkan telinga bergema. Penghalang emas bergetar dan serangkaian riak muncul. Itu berhasil bertahan melawan dua keterampilan rahasia roh esensi sepenuhnya. Ini. Serigala hitam dan Chan Ruyi terkejut. Senjata Dharma biasa bisa bertahan dari seni Dharma, senjata normal dan ledakan berbagai kekuatan yang berbeda. Namun, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan roh esensi. Jika seseorang ingin bertahan melawan skill rahasia esensi spirit, mereka harus menggunakan kekuatan esensi spirit mereka sendiri atau menggunakan senjata esensi spirit khusus dharmik. Namun, senjata esensi spirit dharmik terlalu langka dan sulit untuk diperbaiki. Bahkan di antara dunia kultivasi, hanya ada sedikit dari mereka dan mereka bahkan lebih langka daripada senjata dharma, apalagi di dunia iblis. Saat ini, penghalang emas berhasil memblokir kedua skill rahasia esensi spirit sepenuhnya, ini berarti musuh mereka memiliki senjata esensi spirit dharmik. Selanjutnya, senjata esensi spirit dharmik sangat kuat. Meskipun dia hanya di ranah jiwa baru lahir, dia dapat menggunakan senjata Dharma Roh Esensi untuk bertahan melawan serangan gabungan mereka. Baik Black Wolf dan Chan Ruyi sama-sama bingung. Memang, Suzimo memiliki senjata Esens Spirit Dharmik. Senjata Dharma ini diberikan kepadanya oleh Biksu Tua di dasar lembah pemakaman naga. Itu adalah salah satu harta yang menahan biara Daming di masa lalu. Tasbih Doa Mingguang. Awalnya, ada 6 manik-manik untuk manik-manik doa Mingguang dan dibawa-bawa oleh murid tituler biara Daming pada saat itu, Biksu Daming. Namun, seiring berjalannya waktu, kematian Biksu Daming mengakibatkan manik-manik doa Mingguang berserakan. Saat ini, belum lengkap hanya dengan 4 tasbih. Meski begitu, 4 manik-manik doa Mingguang tidak bisa dianggap remeh. Di alam inti emas, sulit bagi Suzimo untuk mengontrol manik-manik doa Mingguang.
Dia hanya bisa memakainya di pergelangan tangannya dan menggunakannya untuk memblokir deteksi kesadaran roh. Hanya setelah dia mengembangkan roh esensinya, dia dapat menggunakan beberapa kekuatan manik-manik Doa Mingguang. Tentu saja, kekuatan sebenarnya dari manik-manik Doa Mingguang hanya akan dilepaskan setelah dia maju ke ranah pembalikan Void dan mencapai pencapaian yang lebih tinggi dalam kultivasinya. Saat ini, manik-manik Doa Mingguang hanya dapat digunakan olehnya untuk bertahan melawan roh esensi. Namun, itu sudah lebih dari cukup. Itu cukup untuk bertahan melawan skill rahasia esens spirit dari dua penguasa wilayah. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Fakta bahwa skill rahasia Black Wolf dan Chan Rui esens spirit dianggap tidak berguna berarti bahwa mereka harus menanggung serangan pertempuran jarak dekat Su Zimo yang deras dan mencekik. Bang, 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 bang. Ada serangkaian suara yang memekakkan telinga. Bayangan berkibar dengan cara yang memusingkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, serigala hitam dan Chan Rui dikirim terbang saat mereka menabrak dinding batu di belakang mereka dengan berat, meluncur ke bawah dengan lambat. Su Zimo berdiri di seberang mereka tidak jauh dengan tenang dengan tatapan yang jelas. Pakaiannya rapi dan rapi, seolah-olah dia sama sekali tidak bergerak. Itu benar-benar kekalahan. Serigala hitam dan Chan Rui memiliki ekspresi pucat dan merasa seperti tulang mereka akan terbelah. Namun, mereka mengertakkan gigi dan tidak bersuara. Keduanya memandang Su Zimo dengan ekspresi konflik. Mereka berdua cerdas dan dapat dengan jelas merasakan bahwa pria ini telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Jika tidak, mengingat kemampuannya, akan sangat baginya untuk membunuh mereka begitu dia memiliki keuntungan lebih awal. Tiba-tiba, serigala hitam memikirkan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Jika dia benar-benar mengingkari kata-katanya sebelumnya dan memerintahkan agar pria ini dibunuh, dia akan menjadi mayat yang tergeletak di tanah saat ini. Belas kasihannya terhadap Su Zimo sebenarnya adalah belas kasihan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, Black Wolf tidak jauh melenceng. Memang, itulah niat Su Zimo ketika dia menuju ke sini. Mereka ingin mengambil alih sebagai raja tetapi mereka tidak memiliki banyak pembantu di bawah pengawasan mereka. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika mereka bisa merekrut Serigala Hitam dan Chan Rui tanpa pertumpahan darah. Mata banteng perunggu membelalak dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak mengharapkan hasil ini untuk pertempuran. Dua tuan wilayah benar-benar kalah dari iblis-iblis tingkat rendah yang baru saja menerobos. Dia tidak akan mempercayai ini jika dia tidak melihatnya secara pribadi. Territorial Lord, apa kalian baik-baik saja? Bronze Bull bertanya dengan hati-hati. Serigala hitam melambai dan berdiri. Dia memelototi Su Zimo dan berkata perlahan, aku kalah. Memang, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Namun, saya hanya mengakui potensi Anda. Serigala hitam menekankan sambil melanjutkan, mengingat potensi Anda, tidak ada orang di sekitar sini yang dapat mengancam Anda jika Anda terus berkultivasi dan maju menjadi iblis-iblis tingkat menengah. Tapi dirimu sekarang, petik 2. Dia tidak melanjutkan. Chan Rui juga berkata, tidaklah cukup jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menyelesaikan krisis Gunung Howling Moon menggunakan kemampuan dan senjata esens spirit dharmik yang Anda ungkapkan sebelumnya. Saya punya rencana sendiri tentang cara menyelesaikan krisis Gunung Howling Moon. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, yang perlu kamu katakan padaku adalah apakah kamu akan tunduk padaku. Tempat tinggal gua menjadi sunyi. Serigala hitam ragu-ragu dan memiliki ekspresi ragu-ragu. Siapapun yang bisa menjadi penguasa wilayah adalah karakter yang cakap. Sekarang dia tiba-tiba diminta untuk melepaskan posisinya sebagai penguasa wilayah dan tunduk pada orang lain, itu pasti kebenaran yang dia perjuangkan untuk diterima. Namun, Serigala hitam tahu bahwa dia akan berada dalam keadaan yang lebih buruk jika ketiga wilayah itu datang untuk mereka. Tidak hanya dia akan mati, Gunung Howling Moon juga akan lenyap. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima sama sekali. Pada pemikiran itu, Serigala Hitam mencengkeram tinjunya dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, "Sejak aku kalah, aku tidak keberatan. Saya bersedia melepaskan posisi saya sebagai penguasa wilayah. Namun, saya harap Anda dapat melindungi Gunung Howling Moon dan memperlakukan setiap iblis di sini dengan baik." Petik 2. Tuan Teritorial. Bronze Bull berteriak. Serigala Hitam melambai. Aku sudah memutuskan, tidak perlu bicara lebih banyak.
Baik. Su Zimo mengangguk dan menyatakan, mulai hari ini, akan ada wakil penguasa wilayah di Gunung Howling Moon, Serigala Hitam. Chan Rui akan tetap menjadi wakil penguasa wilayah dan mempertahankan status aslinya. Petik 2. Monyet dan yang lainnya sangat senang. Ini berarti bahwa mulai saat ini dan seterusnya, mereka berlima bersaudara bersumpah memiliki wilayah mereka sendiri. Serigala Hitam merenung sejenak dan bertanya dengan kepalan tangan, aku belum tahu namamu, Tuan Teritorial. Juga, apa wujud aslimu? Petik 2. Agar adil, meskipun dia sudah melepaskan posisinya sebagai penguasa wilayah, Serigala Hitam masih memiliki sedikit kemarahan di hatinya terhadap pemuda ini. Namun, dia merasa bahwa dia juga tidak bisa membaca orang ini. Bahkan setelah pertarungan mereka, dia tidak tahu apa wujud sebenarnya dari orang ini. Itu sama untuk Chan Rui. Su Zimo berpikir sejenak dan berkata, kalian bisa memanggilku Mo mulai hari ini dan seterusnya. Mo. Serigala Hitam dan Chan Rui bergumam pelan. Dibandingkan dengan pembudidaya manusia, iblis jauh lebih santai dengan nama mereka. Itu sangat umum untuk nama karakter tunggal juga. Bahkan ada banyak binatang iblis seperti monyet yang tidak mau repot-repot menamai diri mereka sendiri. Keduanya bertukar pandang dan bisa melihat kebingungan di mata yang lain. Meskipun Su Zimo hanya menjawab salah satu pertanyaan, Serigala Hitam dan Chan Rui berhati-hati dan tidak mendorong lebih jauh.